Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Puluhan lukisan dengan aliran abstrak hasil karya 9 perupa dipamerkan dalam pameran seni rupa di Galeri Raos Kota Batu. Pameran ini mendapatkan apresiasi positif baik dari pencinta seni, pelajar, dan masyarakat luas Kota Batu. Pameran lukisan ini berlangsung selama beberapa hari di Galeri Raos Kota Batu mulai 5 hingga 11 November 2022 mendatang. Puluhan lukisan hasil karya 9 perupa asal Bali, Malang, dan Kota Batu ini semuanya mengusung aliran abstrak yang kental dengan permainan warna sehingga menjadi karya seni rupa yang menjadi daya tarik pengunjung maupun pemerhati seni. Kegiatan pameran seni ini mendapat apresiasi positif tidak hanya para pecinta seni tetapi juga masyarakat luas termasuk para pelajar dan mahasiswa karena menambah wawasan terkait dunia seni rupa dan perkembangannya. Menurut panitia kegiatan menjelaskan, tujuan pameran lukisan ini adalah untuk meramaikan seni rupa di Kota Batu, sekaligus memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat luas tentang dunia seni rupa di Indonesia, khususnya di Kota Batu. Di lokasi terlihat puluhan hasil karya seni, 9 perupa di antaranya Putu Swadana, Dolar Astawa, Fajar Junaidi, dan Wibi Wardani, serta Heri Catur menjadi perhatian para pengunjung yang sengaja datang untuk menikmati hasil karya seni rupa. Dengan pameran ini akan semakin menyemarakkan dunia seni rupa di Kota Batu dan menjadi motivasi kepada para perupa muda untuk terus berkarya menghasilkan karya seni rupa. Kegiatan ini adalah untuk meramaikan seni rupa di Batu. Itu aja yang paling penting. Karena Batu sebagai kota pariwisata, sangat penting ada kegiatan-kegiatan semacam ini. Abstrak itu adalah permainan warna, mengkomposisi warna, dan mengekspresikan sebuah keinginan sampai menjadi suatu karya yang menarik. Kalau di Galeri Raos ini animonya masyarakat sangat antusias sekali, sangat bagus. Mereka ada yang bantu share juga sih, ada yang di TikTok, ada yang di Instagram, dan itu sedikit banyak sangat membantu mengangkat kesenian terutama seni lukis di Kota Batu. Iwan Hikmawan melaporkan.